Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun hiji kota di Jawa Barat antukna asup zona hijau. Pihak nage ngizinan pihak sakola sangkan ngokolakeun kegiatan di alajar siswa di sakolaan. Tapi samemehna kudu nataharkeun prak-prakan simulasi. Kota mana anu asup kana zona hijau teh? Urang sami-sami badungan bae informasi salengkepna. Satu tas ngaganti prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Barat jadi adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu katelah new normal. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngembarkeun hiji kota di Jawa Barat nyaeta Sukabumi antukna asup kota zona hijau. Pihak nage ngijinan pihak sakola sangkan ngokolakeun kagiatan di alajar siswa di sakolaan. Tapi samemehna kudu nataharkeun prak-prakan simulasi. Eta hal teh dilakonan sangkan protokol kesehatan nya dipaju sarta taya klaster anyar COVID-19 di Sukabumi. Berita pertama yang mungkin menarik untuk media, alhamdulillah ada satu wilayah sekarang masuk zona hijau, yaitu Kota Sukabumi. Jadi saya ucapkan selamat kepada gugus tugas wali kota, Forkominda, masyarakat Kota Sukabumi yang berhasil meningkatkan semua indeks-indeks ya, yang ada 9 itu sehingga menjadi wilayah pertama yang menjadi zona hijau versi penilaian gugus tugas kami. Kami izinkan Kota Sukabumi untuk persiapan protokol sekolah ya, karena sesuai aturan kalau sudah zona hijau sudah boleh melakukan persiapan untuk sekolah fisik. Sanajan hiji kota dicindekeun asup zona hijau, Ridwan Kamil nembrakeun sababaraha kota jeung kabupaten sejena talurun tina asalna zona biru jadi zona kuning. Dirina miharep sakumna kota jeung kabupaten di sakuliah Jawa Barat salawasna waspada kana sumebarna virus COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.